SD ya Abdi. Mohon maaf. Yang telah memberikan dan mencurahkan isi hatinya, dan ternyata Ujang mau sama lamaran ini. Ya. Kita akan melihat ya. Apakah sepak terjang. Dari pihak perempuan yaitu saudari Idar dan Suratri, sebelum nanti dari pihak keluarga laki-laki menyerahkan dalam acara lamarannya dan tukar cincinnya. Ya. Kami persilakan kepada Idar untuk memberikan sepatah dua patah kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, saya selakunya Idar akan menyampaikan Bapak dengan tegas saat dia menyampaikan. Idar, saya teh calon mito hadirinya. Hari ngomong nupugu jika siaran radio di dunia mana. Benar. Jadi ada abdi-abdi permasalahan. Eta pelong heula eta. Si Ujang na pelong daek henteu. Ujang, mana pelong eta pelong? Daek henteu model banget model kieu. Ari abdi mah Pak, jadi istri mah pandulang tinane, aya rencana ti Bapak cenah abdi teh itu pada di jantenkeun TKI gitu. Ari ngomong suku lah kaluhur kitu. Disopan pisan. Ari atuh kumaha atuh Pak? Garo. Lain acung-acung gitu. Iya, abis itu jantan TKI teh ya, cios gitu. Eh, dilamar mana itu ku Ujang. Posep. Ya, gua Bapak. Cabok teman. Nyaho acara lamaran TKI, TKI. Lamaran cete ulang era ke? Ayo Bapak. Ah. Eh, sebenarnya TKI Pak Abdi mah. Kita lamaran-lamaran gitu. Anu Pak, da boga nu di cencep abdi kayak tuh. Eh, untuk ulang era ke dia. Pak Usep gue mah, iya. Pak saya era ku tetangga, iya mah nyambung kan dia tuh. Eh, mana tuh sih sadar eh. Jadi abdi cek dijerokan kan mau etak. Nah iya, iya, budak kan jurakan diri mah, kita bengar. Mau bapak ah. Eh, dah itu dah, mana tuh. Ah, gue sih ke bapaknya kan nyarek ke kawin tuh. Pak Usep, gue mah, iya Pak Usep. Ya, putus sekedap ya kepada tamu. Pak, itu ada, tidak terada, ada memang rada isi. Iya, iya Pak. Punten, iya. Idar teh mana rese nyungkel pertolongan nanti Bapak. Dikerasan tuh eti ku Bapak. Idar. Bapak salaku calon mitoha. Menta ketegasan ti Idar. Lamun Idar daek ayeuna ka putra Bapak Ujang Gusman, insyaallah Idar bakal senang. Disiapkan tanah 40 ember. Ya, maksudnya eta. Tapi, lamun Idar emung, mangga kurang ributan. Wayana sih tadi, wayana bapak, ayo pun abis tepannya sepuluh kabobong, abis bapak. Eh, nggak sih penting mak, ya mana tuh nung masa depan suram. Nanti kamu mati biar aku jarak kenjang. Iya, ujam iya mah. Kabur kumah dari pagar. Eh, Idar. Eh, banyak perlu daya, Idar. Alim, Bapak. Idar. Pak jenis diberi tanah jeng ima jeng segala rupa marewage. Eh, Idar, iya sama apa lagi? Cintaku hanya untuk orang lain. Kumah, Pak. Punten ras kedap. Kumah, Mama. Ma. Abdi mereka pengkeren ras kedap. Kumah, badai nantar. Badainya nak obat bius. Kamu tahu? Jika anak putra Bapak kedah dibiusi lagi. Eh, sekarang, Idar. Mayana kudu daek, Idar. Eh, lamun lamaran ieu teh jadi berarti hutang saya ka Bapak lunas. Kayak itu ancaman. Maksud teh hutang Pak Usep anu sakitu lobana mohon 50.000 ka abdi. Tidak, sudah lumayan Bapak. Berarti saya akan membungakan itu utang Bapak. Idar, mana teh? Dari 50 juta Anda harus bayar. Bisa berapa juta? 30 juta. Bunga na. Oh, bunga. Gede bisa Idar, mana teh so. Bapak? Wayana kudu daek Idar imah nyalebatkeun ieu. Ujang, Bapak we. Ulah Bapak. Paksa tuh. Cicing wae. Ujang kan kumaha Bapak ieu Ujang mah? Dan kudu Bapak. Sok Idar untuk atau sok buru tangkap. Itu geus kumaha Pak Usep ya kumaha geus kumaha Pak Usep. Berarti Pak Usep kudu bere ketegasan. Sok Idar. Baik tuh. Mung Bapak tinggali ah. Make jeung guru mung gurunya jadinya teh nganuhunkeun.
Sound system ti saya. Panggung ti saya. MC saya. Nga doa saya. Tuh. Kumaha ieu? Nga doa ngarah tuh pepasaan. Teu ieu menang saha? Ya, moyang na irang kudu daek. Ieu mah kudu di cabut. Dan eta mah aing kan. Eta mah urang teh goblok teh. Ieu mah. Aduh. Eh, tahu enggak goblok serangan ini. Das. Oh ya, udah, Dan. Moal Pak Dan. Eh, eta ke moal wae mah teh. Lamun Idar moal, ieu carita ngeusan. Idar, burung ngarah panjang. Ayo ke jeung kabun ya beri imah, Pak. Idar, hai. Idar ka mana? Eh, cicing eh, Idar teh. Idar eh, ka mana cicing ya? Eh. Apalah mun di dieu kan. Sama kalah banyak, Idar, dar cakorsi. Leuleur teuing aing. Bu, Idar ngarakeun cia teh. Geus eta kawin jeung bapa memaksa wae. Mah nya alah kajeng lalaki. Ieu keputusan namanya bapa Dirman. Sok-sok tah tah. Mane sing di kolong teh sia sing percaya. Kumaha upami kacirna kanana ku sabab abdi mah. Angges atuh abdi mah kawin jeung bapana we eta. Itu. Ridho kan jeung bapana. Mah aing keur boting ku jurang Dirman. Tinggal nanyakeun antara Ridho jeung henteu na mah. Pak kitu berita ku mah. Datos peluh abdi mah. Impoten. Wios lah bapak peluh ku abdi di pikiran. Ite kumaha ieu rek kitu ikan apa moal? Lamun moal sare laporan ka hansip. Ya. Ka hansip deui. Ya ka aparat desa makani. Dan mah di penjara. Pak ibu bapak maksa wae. Eh, idar cing mana teh cing bisa sia teh cing nyelametkeun mun jadi kolot. Ah, mun. Yeus inget kana hutang. Hutang tina 20 jadi 30 sate. Nah, wayana Idan, tulungan jadi bapak mana teh? Sing bela ka tanah air jeung ka bangsana Idan. Besi di kapan lamun urang nyeung kasalahan ka kolot besi jadi mamala. Heeh, yeuh masalah hate bogo mah engke ngutulkeun. Abdi mah geus aya nu mah ku bapak apa. Heeh. Baik nya sia. Yang ku mah bapak. Baik. Pak Pak Dirman, yeuh lo parantos di ya, seriusan. Terima kasih atas sambutannya dari Idar yang begitu merekesel. Jadi mohon maaf kepada hadirin-hadirin yang hadir di sini, mungkin ada satu insiden yang kurang enak melihatnya karena mungkin ini adalah satu surprise dari saya. Tadinya saya untuk menyenangkan anak saya dan ternyata Idar tidak suka, tapi mudah-mudahan dengan terjadinya satu perdebatan yang sangat sengit ini ya, Pak. Menjadikan anak saya dan juga Idar nantinya dalam pelaminannya menjadikan yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Pak. Untuk itu kami persilakan kepada keamanan, Pak. Bapak keamanan untuk memberikan sambutan. Nyerenkeun. Nyerenkeun. Mohon wae, mohon, mohon, mohon nyerenkeun. Kepada keluarga besar dari Bapak Dirman. Ngeri. Diterima geus. Menyerenkan dan mengucapkan sepatah dua patah kata untuk keluarga ya. Besar Bapak Usep. Kami persilakan. Wah, ini udah deket, Pak. Sarannya udah deket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, oke. Keluarga besar dari kedua belah pihak. Alhamdulillah. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehna dalam kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara lamaran anak saya sendiri yaitu Ujang Kusman bin Sukatmo. Yo Sukatmo. Untuk melamar yaitu Idar. Neng Idar binti Usep Saipulo. Ujang. Diuk atuh maneh teh sopan ieu kolot teh pidato sare. Oh, pikiran. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oh iya, terima kasih buat MC atas diberikannya waktu.
untuk berbicara dan cumarita di tempat ini. Ya, nuhun kasoran. Dan juga kepada Bapak MC, terima kasih atas memberikan waktunya kepada saya. Jawab, MC wajah jauh apa? Sama-sama. Saya di sini sebagai orang tua Ujang yang merangkap sebagai MC. Saya merasa lega melihat Idar, yang mana Idar telah menerima anak saya dalam acara lamarannya ini. Jadi tidak menunggu lama-lama. Ya Pak. Untuk itu marilah kita sekalian untuk bertukar anting. Anting heula. Setelah itu marilah kita bertukar cincin. Ya Pak. Setelah itu Pak. Dan jangan kepalang tanggung. Tidak hanya Ujang sama Idar yang bertukar cincin. Ya Pak, tapi tadi kepada hadirin-hadirin yang ada di sini juga, marilah kita bertukar-tukaran. Silakan, karena ini adalah untuk erat hubungan antara saudara-saudara.